aku, aduh perih banget Santi. Mas, Mas Dias, lihat, lihat kaki Mama. Masya Allah, Ma, ternyata dokter benar, Mama kena kanker rahim, Ma. Ma, kanker rahim? Tidak, tidak. Itu dia pesanan Bapak. Yang sengaja saya datangkan jauh-jauh dari seberang pulau. Sesuai pesanan. Apa Mami yakin? Soalnya kelihatannya wajahnya ketakutan. Aduh, Bapak ini gimana sih? Itu pertanda dia belum dijamah sama laki-laki. Masih grass, masih original mesinnya. Nikmat deh pokoknya, Pak. Aduh, Mom. Saya jadi gak sabar mau nyobain dia, Mom. Oke, permainan bisa segera dimulai. Tapi jangan lupa dong. Ini yang mana? Money first, money. Saya duluan, Mom, ya. Selamat bersenang-senang ya, sayang. Oke. Gimana, Mom? Kalian dengar ya, kalau kalian terus-menerus cari perawan yang banyak, Mami tuh akan kaya raya. Dan kalian juga akan hidup makmur. Makanya, kalian tuh ingat, mau kaya kan? Mami akan memberikan kalian imbalan yang sangat besar. Imbalan money yang double. Beres, Mi. Kami berdua akan cari yang lebih dahsyat lagi. Oke nggak, Coy? Oke. Mona! Sabar ya. Semua ini ujian dari Allah, Ma. Dan kalau Mama terus-terusan histeris, sakit Mama malah makin parah. Jadi mendingan Mama sekarang minta sama Allah supaya sakit Mama dikurangin. Ya, Ma ya? Apakah Tuhan masih mau mengampuni Mama? Mama rasa ajal Mama sudah dekat, Santi. Dias. Mama. Pasti karma dari Tuhan. Tabah, Ma. Mama harus tabah. Simpan semua air mata Mama. Karena nangis itu udah gak ada gunanya, Ma. Allah masih sayang sama Mama. Ya? Ya, Ma, ya? Ya. Bias pergi meninggalkan Mama. Kalau Mama terus-terusan nangis. Bias! Jangan nama Mama kayak
mungkin keluar, Ma. Dia membiarkan Mama mati sendiri. Dia gak sayang Mama lagi. Dia jijik sama Mama. Oh, gawat. Naon nu gawatnya naon? Anak nyewek. Kamu teh ngomong naon sih? Nenek mah mandi teu ngarti pisan. Ngomong kamu masuk kebiasaan ngosong gitu kos nelon garanat wae. Begini Ceneneng. Nah, iya. Ana wong ayu ketabrak nan mobil, nan jalan. Di sini mah tidak ada yang namanya ayu teh. Alah, sareneng. Maksudnya ada perempuan cantik ketabrak mobil. Oh. Jadi perempuannya sekarang di mana? Nandalan. Kamu ya. Bilang orang cantik teh kamu mamani heboh pisan. Nolong orang ini cepat. Bilangin usah. Hidup apa udah mati? Jangan. Salah-salah kita ini turun nabrak lagi. Ya enggak? Jangan-jangan dia bekas pelacur. Iya. Kenapa penyakit kelamin kali ya? Ih. Bau ih. Astagfirullahalazim. Sepertinya dia korban tabrak lari. Neneng, sepertinya dia butuh minum. Tolong dikasih minuman itu. Bacalah basmalah sebelum meminum minuman ini. Insya Allah Anda akan mendapatkan barokah. Bismillah. Saya nggak bisa mengatakannya. Ayo, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Ustaz. Iya teh aya naon sih? Masa bismillah wae mah niku hese pisan. Ku naonnya Ustaznya? Ya Allah, Tat, lihat sikile mah tuh ketie. Darahnya banyak. Ya Allah. Darahnya. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Tata darah campur nana. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semuanya tenang. Bineneng, Cuan. Sebaiknya dibawa ke dalam rumah kita. Ayo, tolong diangkat. Enggak, Ustaz. Tolong. Tolong saya, Ustaz. Tolong saya. Selamatkan saya, Ustaz. Dosa apa yang pernah Anda lakukan sampai Anda dihinggapi rasa penyesalan yang begitu besar? Duduklah. Saya telah berdosa, Ustaz. Saya banyak dosa, Ustaz. Dosa saya tidak terampuni lagi. Tidak ada dosa yang tidak terampuni. Asalkan kita mau bertobat. Allah itu Maha Pengampun. Dan Dia sangat sayang sama hambanya. Kalau kita bersungguh-sungguh bertobat, insya Allah semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita jangan mengulangi perbuatan kita di masa lalu. Tapi Ustaz, apakah pintu taubat masih terbuka untuk orang semesta saya?
Masya Allah, Yuyun. Jadi benar yang orang-orang bilang, kamu ke Jakarta bukan untuk jadi suster, tapi jadi pelacur. Masya Allah, mereka membohongi ibu. Ayo kita pulang, nak. Kita pulang, nak. Kita tinggalkan tempat laknat ini. Kurang ajar ya. Hah? Main masuk-masuk aja. Kamu nggak tahu saya lagi ada tamu? Ada apa? Maaf nih, ibunya si Yuyun datang dari kampung. Dan dia mau membawa anaknya pulang nih. Kurang ajar. Kok dia bisa tahu alamat sini sih? Hah? Rese. Sayang, bentar ya, Hani. Hei, Kim, diam! Ada apa nih rame-rame? Hei, perempuan kampung. Mau ngapain kamu datang ke sini? Hah? Hei, awas ya. Kalau kamu sampai membawa anak kamu keluar dari rumah ini, bukan hanya kamu, tapi anak kamu dan keluarga kamu di kampung akan saya habisin. Jangan macam-macam sama saya, kamu. Astagfirullahalazim. Ternyata kamu bukan membuka yayasan suster, tapi kamu membuat pelacuran terselubung. Mudah-mudahan Allah melaknat kamu. Akan saya laporkan kamu pada polisi. Ternyata salah satu warga di sini adalah seorang germo. Kurang ajar kamu. Jaga lidah kamu ya. Sini kamu. Sini. Syarat perempuan kampung ini keluar. Baik, Bu. Bawa dia keluar. Baik, Bu. Ayo, orang aja. Di sana. Kamu tahan di sini. Diam di sini kamu. Sebagian dosa yang saya perbuat, Ustaz. Masih banyak dosa yang saya lakukan, masih banyak, Ustaz. Saya adalah wanita pendosa. Ini adalah upah yang telah saya lakukan. Upah dari dosa saya, Ustaz. Bertubi-tubi balasan itu datang, datang menyerang saya. Sampai-sampai saya kehilangan anak bungsu saya yang terkena penyakit leukemia. Itu karena ulah saya, kejahatan saya. Masya Allah. Gimana dokter hasilnya? Dokter, ini pasti kesalahan diagnosa. Nggak mungkin. Ibu Mona, itulah kenyataannya. Kankernya sudah menjalar kemana-mana. Dan kini, dia sudah memasuki stadium selanjutnya. Tidak. Tidak mungkin. Tidak. Ya Tuhan, ini semua adalah dosaku. Jangan kau ambil alisnya dari tanganku, Tuhan. Aku mohon Tuhan. Dia hanyalah korban, korban dari kesalahan ibunya, dari kebejatan aku sendiri, Tuhan. Tapi Alicia kan nggak punya papa.
papa-papanya nggak jelas tuh. Iya bener. Lagian, papa juga ada banyak. Bisa Om Teddy, bisa Om Febriano, terus bisa juga Om Rolando. Banyak ya papanya? Eh, udah dong, kasihan. Nangis. Wah, gendut. Diam lo. Aduh, gongjangin lu. Kasihan deh lo, Alicia. Punya papa nggak jelas. Eh, kata orang-orang, mama kamu kerjanya jadi mami ya? Mami apaan sih? Emang ada ya orang yang kerjanya jadi mami? Mami untuk papi-papi kali? Bukan! Bukan! Ibuku orang baik. Ibuku gak seperti yang kalian bilang. Ibuku kerja keras buat aku dan kakak-kakakku. Ibuku pahlawan buat keluarga aku. Harusnya, harusnya buka mata kamu, Stel. Bangun, bangun, jangan tinggalin mama, Sia. Jangan, jangan pergi dari mama. Sayang, mama, kenapa mama nangis? Alis, kenapa kok mama senyum dong? Mama senyum, sayang. Mama, kalau nanti Alis pergi, mama jangan nangis ya, Ma. Nggak boleh pergi. Mama nggak boleh pergi. Maafin mama kalau mama ada salah, sayang. Jangan tinggalin mama. Pergi ke tempat yang... Enggak. Di sana. Nggak ada teman-teman yang nakal. Nggak ada lagi orang yang ledek. Sayang. Nanti Alis akan hilang sama mereka. Alis! Aduh. Sudah ketemu papa di surga. Mereka harus tahu kalau Alis mama punya papa. Alis tuh gak ada harap kan? Kamu gak boleh pergi, sayang. Jangan tinggalin mama. Mama gak mau. Alis, enggak, ya doa. Ilmu hitam yang bisa menandingi ilmu susuk tancap geni. Itu artinya, sekali kamu tancap, kamu bisa menundukkan laki-laki itu seumur hidupmu. Ini cincin ini dari Gunung Kemukus. Cincin ini berkhasiat untuk menggigit, mengikat, bahkan membelit mangsanya hingga tidak
bisa berdaya. Itu artinya kamu bisa memberdayai laki-laki hingga bertekuk lutut di telapak kakimu. Terima kasih, Mbah. Terima kasih. Terus di mana saya bisa memakainya, Mbah? Hari ini juga. Tapi ada syaratnya yang harus kamu patuhi. Kamu siap? Kamu tidak boleh bertobat. Dan kalau hal itu kamu lakukan, maka dari kemaluanmu akan keluar darah yang berbau busuk, 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 sungguh menjijikkan. Oke, saya siap, Mbah. Saya siap apapun resiko saya. Yang penting tujuan saya bisa tercapai, Mbah. Saya harus kaya selamanya. Dan awet muda. Oke, Mbah. Sekarang kamu harus segera berbaring. Sekarang cepat. Buka kakimu lebar-lebar. Angkat rokmu. Istighfar, Mona. Istighfar. Nggak ada yang harus kamu takutkan. Serahkan semuanya sama Allah. Semua orang pasti akan mati, Mona. Mungkin adalah upah. Upah dari perbuatan saya. Perbuatan saya yang jahat. Dan sekarang saya harus menuai semua perbuatan dosa saya. Sekarang telah menjadi bumerang dan semuanya berbalik menyerang saya. Karma, Ustaz. Saya merasa adalah karma kutukan dari Tuhan untuk saya. Sabar ya, sabar, sabar. Istighfar, istighfar. Ma, Ma, kita harus cepat bangunin Mas Dias, Ma. Daripada tetangga pada marah dan membakar rumah kita, Ma. Ma. Santi bangunin Mas Dias dulu ya. Jangan-jangan, Santi. Nanti Dias akan jadi bulan-bulanan masa. Kamu gimana sih? Tapi, Ma, yang punya masalah sama perempuan itu kan Mas Dias. Diam, Santi. Kamu tuh tahu apa? Masih kecil. Mereka tuh cuma mau memeras kita. Apa kamu yakin yang dikandung perempuan itu anaknya Dias? Hah? Kamu tahu gak sih? Zaman sekarang tuh perempuan tuh pada pinter-pinter. Ini Mama yakin Dias ini pasti dijebak. Dijebak, Santi. Ma, tapi itu gak mendidik, Ma. Mas Dias itu harus belajar yang namanya bertanggung jawab. Diam kamu, Santi. Apa kamu siap menambah satu orang beban lagi dalam keluarga kita? Masih kecil udah ngatur aja kamu. Jadi, maksud Mama? Mama ingin Mas Dias melepaskan tanggung jawab setelah apa yang dia buat sama perempuan itu? Gitu, Ma? Iya, iya. Kenapa? Hah? Karena perempuan dan anak yang dikandungnya itu akan menjadi benalu bagi kehidupan kita. Dan Mama tidak akan biarkan itu terjadi. Karena Mama ingin dia menjadi sarjana sebelum menikah. Dan harus terjadi. Karena dia adalah anak kebanggaan Mama. Anak Mama laki satu-satunya. Ngerti kamu? Buka! Buka! Hei! Buka! Siapa kalian? Rasanya saya tidak punya janji dengan siapa-siapa hari ini. Berisik aja sembarangan kamu. Saya ayahnya Yana. Kamu lihat perut anak saya ini. Perut ini membesar akibat perbuatan anak kamu. Sekarang keluarkan dia kepada kami. Karena dia harus bertanggung jawab atas kehamilan anak saya ini. Tunggu. Siapa kalian? Hah? Apa hak kalian memerintah saya keluar? Sembarangan aja. Saya Yana. Saya kekasih Dias. Saya datang ke sini untuk meminta tanggung jawab anak tante. Dia udah menghamili saya. Hamil?
kamu hamil sama Dias. Ah, kamu kira saya bisa percaya begitu aja? Hah? Apa kamu pikir saya ini bodoh apa? Eh, bilang aja, kamu pasti ingin menjebak Dias kan? Hah? Ingin mengincar uang anak saya kan? Iya kan? Berapa yang kamu butuhkan? Hah? Saya datang ke sini bukan untuk meminta uang tante atau memeras. Saya datang ke sini untuk menuntut tanggung jawab Dias terhadap anak ini. Saya tidak mau melahirkan anak tanpa ayahnya. Kalau tante nggak percaya, saya berani tes DNA untuk membuktikan kalau ini adalah anak Dias, cucu tante. Stop! Cukup sudah penjelasan kamu. Sekarang kamu ngomong aja. Kalau kamu perlu uang, berapa kamu butuhkan? Nggak usah perlu nego-nego lagi. Ini cek 100 juta. Saya rasa cukup untuk menggugurkan kandungan kamu dan membungkam mulut kamu. Perempuan murahan sundal kamu. Ambil! Dan ingat ya, jangan pernah kamu kembali ke rumah saya lagi. Pergi! Bangsat! Kurang ajar kamu! Kamu pikir kami ini apa, ha? Saya tidak butuh uang kamu! Setan kamu! Mata anak saya di atas segala-galanya, tahu? Cukup! Hah? Kalian tidak usah bicara soal moral kehormatan di hadapan saya. Kalau saya mau, harga diri kalian, pala kalian juga bisa saya beli. Sekarang, bilang aja, berapa uang kamu butuhkan? Jangan tante pikir tante bisa membeli harga diri saya. Saya bukan pelacur yang bisa menjual harga diri saya demi uang. Saya bukan dermawan seperti tante. Ayo, Pak, kita pergi. Kali ini kamu boleh merasa menang. Tapi ingat, kami akan datang lagi dan terus datang lagi. Sampai si Dias anak kamu itu mau bertanggung jawab atas kehamilan anak saya ini. Pantas saja anakmu itu brengsek. Karena dia dibesarkan oleh hasil uang haram. Dasar germo lo. Berisik. Bubar. Sekarang pada bubar. Bubar! Pergi! Brengsek lo! Dasar! Bubar lo! Orang kampung dasar. Brengsek. Kiri. Masalahnya apa yang mereka tudingan tuh benar. Emang faktanya mau pelacur kan? Germo alias Mami. Dias, anak kurang ajar. Dias, mau kemana kamu? Mah, harusnya yang marah aku, bukan Mama. Aku gak mau dilahirkan, Mah. Apalagi dari ibu seorang Germo. Dias, kamu kok ngomong begitu sih sama Mama? Kamu tuh anak Mama. Kamu gak pantas ngomong begitu sama Mama, tau gak? Cukup, Mah, cukup. Aku, Santi, Alis akan tetap dikenal sebagai seorang anak pelacur. Sampai kapanpun mereka tahu aku anak pelacur. Ini adalah warisan dari Mama, seorang germo. Anak gak tahu diri. Berani menghakimi mamanya sendiri. Dari kecil aku lahir kan. Semua orang membenci saya. Gak ada orang yang menerima saya. Saya menyesal melahirkan mereka. Saya berkorban demi mereka. Tapi mereka gak ada yang menerima saya. Ah! Kalau sudah membayar semua kesalahanmu, harus ada harga dari setiap dosa yang kamu lakukan. Siapa? Siapa mereka? Siapa suara anak itu? Terlambat. Sebentar lagi kamu akan mati. Kamu
Kamu akan dipanggil menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan jahat kamu selama hidup di dunia. Dan itu tidak akan lama lagi, Mona. Ampun. Saya tidak mau mati. Saya tidak mau mati. Saya masih ingin hidup terus. Jangan. Saya belum siap untuk mati. Kamu jangan pergi tahu. Apa itu? Benda apa itu? Apa yang mau kamu perbuat dengan benda itu untuk saya? Mau kamu apakan saya? Benda ini adalah ubah dari perzinahan yang telah kamu lakukan selama hidupmu di dunia. Dan kamu akan merasakan bagaimana panasnya benda ini memasuki organ vital tubuhmu. Ajaran kamu membantah perintah saya. Ampun, Bi. Ingat, jangan berani-berani bantah perintah Mami. Dengar semuanya ya. Siapa berani lawan Mami? Contohnya dia. Kamu hamil apa enggak? Ampun, Bi. Mami enggak minta ampun. Kamu hamil apa enggak, Wati? Ini perut siapa? Hamil apa enggak? Ampun, Mi. Bukannya saya mau menolak untuk melayani Pak Amir. Tapi badan saya meriang. Dari kemarin saya demam. Ampun. Diam, jangan pegang Mami. Mami gak tanya kamu sakit, gak tanya kamu meriang. Kamu lihat muka. Lihat muka Mami. Kamu hamil apa enggak, Wati? Oke. Kalau kamu masih tidak mau jawab, lihat benda itu. Lihat. Kamu lihat. Benda itu yang akan membuka mulut kamu untuk bicara. Ampun, Mi. Mami, ampun. Mami, untuk mukul kamu ya. Dan sekarang gugur kandungan kamu. Jangan pernah berani-berani bohong sama Mami ya. Tolong, Mi. Tolong jangan sisa saya, Mi. Jangan Mami pernah curiga sama saya, Mi. Tolong ampunin saya, Mi. Ini saya bohong. Diam! Bisa berpikir untuk bohongin Mami ya? Mami tuh tahu orang bohong apa enggak dari wajah kamu kelihatan. Percuma Mami gerbong angkatan 45. Kamu belum ada apa-apanya dibanding Mami. Tolong, Mi. Mami jangan marah sama saya ya. Saya janji, setelah saya sembuh, saya pasti akan melayani tamu-tamu Mami dengan baik. Dasar pelacur goblok! Siapa laki mana, tamu mana yang mau sama kamu? Hah? Yang mau sama perempuan berperut buncit? Kamu sekarang ngaku. Kamu katakan! Kamu hamil kan? Katakan! Kamu hamil apa enggak? Iya, saya hamil 3 minggu, Ma. Ngaku aja susah banget sih. Tapi tolong jangan pecat saya ya, Ma. Saya butuh uang untuk membiayai pengobatan ibu saya. Setidaknya saya masih bisa melayani tamu-tamu Mami selama 4 bulan ke depan. Kalau kamu masih mau bekerja sama Mami, cepat gugurkan kandungan itu. Apa, Mi? Digugurkan? Iya. Segera lakukan aborsi. Secepatnya, Wati. Aduh. Kunaon isi ibu teh megangin perutnya terus? Masya Allah. Iya, Tat. Kepriwek ye. Ketia muncrat terus. Aduh, orang mendek-mendek, Tat. Kayak bendungan bocor. Astagfirullahaladzim, dia sungguh menderita. Astagfirullahaladzim. Ustaz, kalau begitu kita bawa saja tuh ke dokter. Iya, Tat. Yang dia butuhkan bukan dokter, tapi doa dan ampunan dari Allah. Mona, sebaiknya kamu bertobat. Mohon ampunan dari Allah. Insya Allah, Allah akan membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya untuk kamu. Ikuti. Ayo, ikuti saya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Santi, anak-anak, saya mana Ustadz? Allahu Akbar.
Santi, Ma. Santi udah datang sama Mas Dias. Mama berdoa ya, minta ampunan kepadanya, Ma. Tidak! Tidak! Mama tidak sudi berdoa. Tuhan sudah mengutuk Mama. Tuhan benci sama Mama. Tuhan sudah menghukum Mama seperti ini. Tuhan kepingin Mama mati. Tuhan jahat. Kejam. Tuhan kejam. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Ma, istighfar. Allah tuh sayang sama Mama. Asalkan Mama mau kembali kepadanya. Ya, Ma, ya. Percaya sama Santi, Ma. Iya, Ma. Dias dan Santi berharap Mama hidup lebih lama lagi. Makanya Mama mohon ampunan kepada Allah ya, Ma. Seperti Dias, Ma. Dias sekarang sudah bertobat dan Dias harap mau bertobat juga. Kita semua sayang Mama. Diam, kamu. Kurang ajar. Kamu mau ikut-ikutan menghakimi Mama, hah? Biar Mama mati dalam penyesalan. Gitu kan? Iya kan? Kamu malu punya Mama seorang germo kan? Iya kan? Kamu senang kan Mama mati? Kurang ajar. Kalian semua jahat. Pergi. Siapa? Aduh. Ma, kita gak mau tinggalin pergi. Mama. Mama. Tinggalin gak, Mama. Kita gak mau pergi. Pergi. Keluar. Gak, enggak. Jangan usir kami. Kita berdua anak Mama dan kita siap mendampingi Mama. Mendampingi? Mendampingi apa? Mendampingi Mama sampai mati. Iya. Biar gak, kamu gak repot ngurusin Mama lagi gitu kan. Iya kan? Anak kurang ajar. Kalian berdua tuh jahat. Pergi. Tinggalin Mama. Mama enggak. Enggak, Ma. Mona. Enggak, dengar saya. Istighfar, istighfar. Anak-anak kalian, benar. Ayolah, bertobatlah. Ikuti saya, istighfar. Ayo, ucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ayo, Mona. Insyaallah Allah akan memaafkan segala perbuatan kamu dan membuka pintu maaf untuk kamu. Piye sih kiwong? Awake dingin kayak kiye ngomongi panas-panas terus. Kriya bantu neng. Allahu Akbar. Ustaz. Ngirim darahnya tuh tambah banyak. Ya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah, maafkanlah hambamu ini, ya Allah. Maafkanlah dosa-dosanya. Maafkanlah kesalahan-kesalahannya, ya Allah. Mudahkanlah beliau dalam menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, tolonglah terima dia di sisimu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mama jangan pergi, Ma. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma.